bahas terkait dengan Honda S manual. Hari ini kita akan bahas Honda SRT yang di Spesial Edition nih. Nah, bedanya kalau di Spesial Edition ini mulai dari floating cambio, terus kemudian panel aslinya sih masih sama, cuman di sini ada touch pad, jadi lebih ke lebih sedikit lebih empuk lah. Bedanya lagi yang kedua di sini sudah menggunakan ada paddle shift-nya. Jadi ini yang ini adalah nambah transmisinya, yang ini adalah kurangin. Kemudian di Honda SRV yang di tipe Special Edition ini sudah ada namanya cruise control. Jadi fungsinya kemudian di jok ini sudah pakai lift, jadi sudah lift ya. Bahas pada SRV yang spesial ini.